Abang Irawan, kali ini kita akan menjelajah di salah satu wisata religi yang ada di Kota Gresik, Masjid Jami Kota Gresik dekat Alun-Alun atau Masjid Alun-Alun Kota Gresik. Ikuti perjalananku untuk mengeksplornya. Bye. Masjid Jami Gresik atau Masjid Alun-Alun Gresik adalah salah satu tempat ibadah umat Islam yang terdiri dari wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Masjid ini pertama kali didirikan oleh Nyai Ageng Winalti yang merupakan ibu asuh dari Sunan Gresik. Masjid ini mengalami pemindahan lokasi pembangunan dari kawasan pebukitan tepi pelabuhan Gresik, Teluk Lamong, menuju pusat perekonomian atau pemerintahan yang kini menjadi lokasi alun-alun Kota Gresik. Lokasi terbaru ini juga berjarak 300 meter dari makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Namun sayang kita tidak ke sana karena waktu, next kapan-kapan kita ke sana lagi. Masjid ini mengalami insiden bencana alam yang berulang-ulang sehingga menyebabkan bangunan renovasi. Renovasi pertama adalah pemindahan masjid ini ketika daya muat pengguna atau jamaah di masjid ini semakin banyak. Wah, keren. Pada saat itu dilakukan pemindahan lokasi bangunan masjid dari dekat pesisir Simbadar Gresik menuju lokasi pemerintahan yang kini menjadi kompleks pada alun-alun. Wow, keren. Sejarah Masjid Jami Gresik didirikan oleh Nyai Winalti. Pada awal pendirian ini berlokasi pada lapangan yang sangat luas. Masjid ini mulai digagas dan dibangun pada 1458 ketika Nyai Ageng Winalti ditunjuk sebagai Syah Bandar Pelabuhan Timur oleh Kerajaan Majapahit waktu itu. Masjid mengalami pemindahan lokasi setelah insiden kebakaran pertama kali. Sebelum terjadi pembakaran, Sunan Maulana Imam Ibrahim cepat mengupayakan pemindahan atau pelebaran pembangunan masjid karena perlu penambahan kebutuhan ibadah para jamaah atau pengunjung. Pemindahan dilakukan pada 1000
1712 ketika Kabupaten Gresik dipimpin oleh Tumenggung Puspanegara. Lokasi pembinaan berada di dekat pondok pesantren yang dioleh Sunan Maulana Mai Ibrahim. Sehingga para santri juga memanfaatkan Masjid Jami Gresik sebagai tempat ibadah sebagai jamaah ketika waktu itu. Ketika masuk waktu beribadah, jeda belajar pondok pesantren, Masjid Jami Gresik telah mengalami isti dan kebakaran berkali-kali setelah kebakaran pertama 1712 diantara pada tahun 1786 dan 1796. Masjid Gresik ini mengalami beberapa kali renovasi. Wow, sangat banyak sekali renovasi terus berlanjut. Oh ya, jika ada waktu dan kesempatan, silakan datang ke sini dan berupaya untuk beribadah. Salatlah sebelum kau disalati. Oke, anybody way, lanjut kita explore. Was
وأصغي